Halo, Melky. Selamat pagi. Apa kabar? Sehat. Apa kabar? Baik-baik kok. Ya, puji Tuhan ya. Melky, bisa sharing enggak? Bagaimana Melky dalam pelayanan Pastor Andi? Keseharian bagaimana? Apakah betul Melky mendapatkan berkat yang... Bagaimana Melky bisa sharing dulu? Baik, selamat pagi para saudara-saudara, teman-teman dimanapun berada. Pagi hari ini saya bersama tim datang ke Bank BCA untuk membuka rekening saya ini untuk ya berkat yang didapat dari Pastor Andi bisa saya manfaatkan sebaik-baiknya untuk keluarga maupun pribadi saya. Ya, sangat luar biasa. Selama saya ya lagi beberapa hari lagi saya berulang tahun, pas 1 tahun di Balikpapan ini. Sangat luar biasa saya di sini, pokoknya sangat diberkatilah, baik maupun pelayanan maupun rezeki yang diberikan pastor, pokoknya sangat bermanfaat lah. Ya terus terang selama saya hidup ini nggak pernah diberi berbagi berkat sama orang tua. Puji Tuhan saya di Balikpapan ini tiap bulan saya sisihkan berkat saya untuk orang tua di kampung. Ya, puji itu Tuhan aja. Ya. Tapi ini bocorannya lo ya. Iya. Dengar-dengar ya. Iya. Besar lo yang Melky dapat berkat dari Tuhan Yesus tiap bulan. Iya. Ya. Ya, sangat bermanfaat lah kok untuk kebutuhan saya maupun orang tua saya. Nah, ini kan video nanti Pastor Andi lihat ya. Iya. Nah, apa yang mau disampaikan sama Pastor Andi atau juga kepada keluarga yang ada di Kupang, di NTT, bagaimana perjalanan Melky selama di Balikpapan, perasaan apa yang setiap saat Melky rasakan ikut dalam pelayanan? Saya terutama untuk Pastor Andi, sekeluarga, sehat-sehat selalu, selalu diberkati Tuhan. Pokoknya intinya sehat selalu lah, bisa melayani banyak orang di Balikpapan maupun dari luar Balikpapan. Untuk keluarga di Kupang, sehat-sehat selalu, terutama mama kekasih saya yang di Kupang yang nanti ikutin video ini. Halo mama, sehat-sehat selalu. Puji Tuhan, Melky di sini sangat-sangat sehat sekali. Berkat yang ada di sini. Ya, terima kasih Melky. Ya, silakan lanjutkan registrasinya ya. Ya. Buka rekeningnya. Ya, terima kasih juga. Ya. Melky boleh dibantu isi lagi. Jadi tanda tangan ini sudah pertama kali. Ya. Alu 1.000 ya. Pertama kali menggunakan ATM. Ayo ayo diajarin coba. Nah, buat kamu kan. 1.000 kan? Iya. Nah, ambil kartu dulu. Oke. Ya, diulang. Ambil uangnya dulu. Bentar. Nah, ambil. Nah, sekarang coba lagi cek saldo. Ayo, diulang dulu, ulang. Nah. Ayo ini Melky. Halo ya. Ya. Masukin lagi kartunya. Melky, ini pertama kali ya? Iya, pertama kali dalam hidup saya ini menggunakan ATM ya. Ayo. ATM. Ayo, okay. Pak Ardi kita ajar. Tunggu. Biar bentar. Ah, masukin PIN. Klik penerikan tunai. Ayo. Ya. Oh, transaksi lainnya. Ya ini. Cek saldo kan? Ini ada informasi dari kartu tunai, cek saldo berarti ini. Cek saldo itu. Nah, ada saldo kan? Nah. Mau ngambil uang enggak? Enggak. Kalau enggak berarti tekan tidak. Yeay, berhasil. Mau coba lagi ambil uang lagi? Mau coba sendiri, ayo, ayo. Coba sendiri sekarang. Ambil uang. Aku diam ya. Coba. Tunggu dulu perintah.
belum. Ah, baru masukin. Nah, sekarang diajar bagaimana store tunai. Mau store lagi. Nah, ini bisa store tunai. Ya. Nah. Uangmu ini bisa store di sini. Nah. Masukin lagi kartumu. Pelajarin. Nah. Masukin. Iya. Nah, jadi tadi tarik tunai, sekarang store tunai. Nah, masukin pinmu. Sudah minta itu. Nah, uangmu tadi kan mau di store. Pilih setelah tunai. Nah, tuh dia suruh masukin uangmu nak. Yang mau di store, masukin aja ke dalam. Yang tempat kamu ngambil tadi, ya sudah, biar aja. Nah, ditanya, uangmu 200.000 ada 4 lembar ya. Mau store atau batal? Store aja. Nah, gitu. Store ke rekening Anda atau rekening saya? Rekening milik kita? Iya. Ah, salah. Dan panah. Nah, ambil surutnya. Nah, mau lanjut atau selesai? Ditanya itu. Selesai. Ah, boleh tekan tidak? Tidak. Lihat panah. Iya. Ambil. Yeay, berhasil belajar menggunakan ATM. Kalau pertama kan? Iya. Sini bilang setor 200, jadi oke? Okay? Ya, jadi sudah bisa ya tarik bisa. Tunai, sudah. Cek saldo, iya. Store tunai, ye. Ya. Bagaimana pengalaman pertama ini? Pengalaman yang sangat ya tidak bisa dirasakan di mana lah. Baru pertama kali ini dirasakan saya pegang kartu ATM ini. Terima kasih atas bantuannya. Sip. Oke. Nanti kalau mau transfer uang, kita cari lagi. Parkir bersama ojek online. Ya, dari tuan.